Assalamualaikum teman-teman semua. Udah mau weekend lagi nih. Ikutan jalan-jalan bareng Cingli yuk. Di video kali ini, Cingli mau ajak teman-teman semua jalan-jalan ke tempat wisata murah meriah yang ada di daerah Cikarang nih. Namanya Meikarta Central Park yang berlokasi di Jayamukti Central Cikarang, Bekasi, Jawa Barat ya. Mau tahu dalamnya kayak apa? Tonton terus videonya sampai selesai ya. Let's go! Meikarta Central Park ini terbagi dua area nih teman-teman. Area Distrik 1 dan area Distrik 2 ya. Area yang paling depan ini masuknya area Distrik 1 ya. Dan ini masuknya gratis nih. Di paling depan sebelah kiri ini ada kolam ikan nih teman-teman, dan ini termasuk spot favorit loh di sini. Teman-teman bisa ya kasih makan ikannya dengan beli pakannya di petugas sekitar cuma 5.000 aja. Kalau untuk toiletnya ada di sebelah kanan ya, tepatnya di dekat pinggir danaunya ya teman-teman, dan ini toiletnya berbayar ya. Kalau teman-teman mau langsung ke area Distrik 2 nya tapi ogah capek, bisa nih naik kendaraan ini ya. Teman-teman bisa pilih mau naik mobil golf atau ATV ya. Kalau mau keliling naik delman juga ada ya di sini, tapi kalau untuk delman adanya kalau weekend aja ya. Ini Cingli kesini pas weekend ya, dan ini masih sekitar jam 8 pagi. Jadi banyak juga nih ketemu pengunjung yang lagi jogging atau lari pagi di area sini ya. Karena emang tempatnya lumayan enak sih, dan lumayan adem juga kalau untuk olahraga pagi, apalagi kalau sore. Kalau bangunan yang di sebelah kiri ini belum tahu ya bakal diisi apa, karena sebagian sih masih banyak yang kosong. Tapi kalau teman-teman pengen foto-foto OOTD atau ala-ala selebgram selebtok, lumayan oke lah. Oh ya, di sepanjang jalan ini juga biasanya rame loh teman-teman kalau pas lagi ada event aja. Nah, buat info update-nya teman-teman bisa langsung kunjungin official Instagram mereka ya. Masih lanjut explore di area Distrik 1 ya, dan ketemu nih sama robot Bumblebee kayak gini teman-teman. Dan ini robotnya lumayan gede loh. Anak-anak pasti suka nih ketemu robot kayak gini. Di sini juga ada nih wahana karusel ya teman-teman, dan ini juga berbayar ya. Wahana selanjutnya yang ada di area Distrik 1 Central Park Meikarta ini ada sepeda kayuh nih teman-teman, dan ini berbayar juga ya. Buat teman-teman yang mau keliling danaunya bisa nih cobain naik wahana ini, tapi ini mulai berasa panas nih teman-teman. Jadi kalau mau naik wahana ini mending pilih sore-sore aja kali ya. Akhirnya sampai juga nih di depan pintu masuk ke area Distrik 2 nya ya. Lokasi pintu masuk ini ada di area paling ujung dari Distrik 1 nih teman-teman. Dan masuk ke area ini teman-teman harus beli tiket masuk dulu ya, dengan harga 7.000 per orangnya. Dan untuk anak di bawah 5 tahun masih gratis loh. Di area kirinya
ada mini food truck nih teman-teman. Makanan yang dijual di sini lumayan beragam ya, walau kebanyakan gorengan dan makanan instan. Dan untuk harganya pun lumayan murah ya. Kalau di sebelah kanannya ada tempat penyewaan sepeda nih teman-teman. Mau sepeda manual atau listrik? Ada. Mau pilih skuter matic? Juga ada. Dengan harga sewanya mulai dari Rp20.000 ya. Oh ya, wahana yang ada di area Distrik 2 ini jaraknya cukup berjauhan nih teman-teman. Jadi lumayan effort banget nih kalau harus keliling area ini sambil jalan kaki. Di paling depan ini ada Sumur Cinta nih teman-teman. Ini sebenarnya cuma spot foto aja ya. Dan kalau teman-teman turun ke bawah area pinggir danaunya, teman-teman bakal temuin rumah hobbit yang juga spot foto favorit di sini. Kemarin Cili nggak turun ke area bawahnya ya, karena makin kesini udah mulai berasa panas nih. Selain itu juga lumayan agak kotor ya di area ini sama sampah pengunjung. Jadi teman-teman nanti kalau kesini, please lah jangan buang sampah sembarangan ya. Wahana selanjutnya di sini ada penyewaan ATV nih teman-teman. Lokasinya bersebelahan dengan area outdoor playground ya. Untuk bisa menikmati fasilitas ini, teman-teman harus bayar dulu Rp35.000 untuk sewa ATV-nya dan Rp10.000 per anak untuk masuk ke area playground-nya. Makin ke ujung area Distrik 2-nya, teman-teman bakal temuin wahana serodotan donat nih. Wahana ini mulai bukanya jam 11 siang ya. Untuk tiket masuknya, teman-teman harus bayar Rp20.000 saat weekday dan Rp25.000 saat weekend ya. Dan ini deretan food court yang ada di sebelah serodotan donat nih teman-teman. Kebanyakan sih ini masih tutup ya. Info dari pedagang di sini, kebanyakan mereka buka saat sore. Karena kalau sore, di sini mulai ramai nih teman-teman. Wahana terakhir dan yang paling ujung di area Distrik 2 Central Park ini dia nih, kolam renang anak dengan tiket masuk Rp20.000 per anak. Untuk bisa kesini, teman-teman harus mengelilingi danaunya ya, atau juga bisa nih lewat jembatan yang ada di tengah danaunya ya. Duduk santai di area pinggir danau kayak gini juga asik banget loh teman-teman. Teman-teman tinggal cari aja area duduk di bawah pohon rindangnya, lumayan cukup adem loh. Atau kalau teman-teman mau menyusuri jembatan yang ada di tengah danaunya, mending pilih sore menjelang malam ya, karena udah mulai adem dan view malam di sini lumayan oke loh. Gimana teman-teman? Seru kan jalan-jalan bareng Cingli kali ini? Semoga kita selalu diberi kesehatan ya, biar bisa tetap seru-seruan jalan-jalan bareng Cingli. Oh ya, meski di tiket masuk tertera ada Taman Kelinci, kemarin sih Cingli kesini nggak ketemu ya sama kelincinya, entah udah nggak ada atau lagi dipindah nih. Tapi Central Park Mekarta masih oke banget loh buat dikunjungi. Buat teman-teman yang lagi pengen liburan low budget, bisa nih cobain kesini. Sekian dulu ya video kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum. Bye bye. This way.